Koalisi Indonesia Maju pemirsa pastikan Ridwan Kamil melaju di Jakarta. Kaisang Pangarep siap bila dipasangkan dengan Kang Emil melawan dominasi Anies Baswedan. Peluang Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta semakin lebar. Koalisi Indonesia Maju dipastikan akan mengusung Kang Emil dalam gelaran Pilkada Jakarta mendatang. Ya, insya Allah di Kim Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya, nanti mungkin sehari dua hari kita akan sampaikan ke media. Senada dengan Gerindra, Partai Golkar juga pastikan Ridwan Kamil OTW Jakarta. Kenapa? Pilkada DKI on the way. Pertimbangan Golkar melepas Jabar gimana Pak? Kenapa? On the way to DKI. Sementara, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Kalau saya pribadi disuruh, diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke Pilkada, melawan Pak Anies saya berani, melawan Pak Ridwan Kamil pun saya berani. Hingga kini, kontestasi Pilkada di Jakarta masih dirajai oleh tiga tokoh utama. Ridwan Kamil pun diprediksi bisa menjadi kuda hitam melawan dominasi Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tim Liputan iNews melaporkan.